It's a great honor for me to meet you. Please let me quickly present my delegation. First of all, you just shook hands with the ambassador of Switzerland, Mr. Zehnder. Then you also shook the hand of Mr. Paravicini, his ambassador for economic cooperation. Then to his right is Ms. Monica Rubiolo. She is head of the trade promotion unit. And then is Mr. Matte. He's the representative of the Employers Association. And then Mr. Hartmann. He is the representative of the Workers' Union. And then Mr. I say Pa Philippe. He's a collaborator at the mission at the Embassy of Switzerland. Then Mr. André Meyer, who is a scientific collaborator for international labor affairs. So that's this. Actually, when I, if you allow, I quickly give you the context of our visit. It's a kind of twofold delegation. On the one hand is the economic cooperation, and on the other hand, it's a tripartite delegation with employers and workers representatives. And we are going to have a meeting with the Ministry of Manpower on Friday to discuss labor issues. So that's my quick introduction. And I have a lot more to say, but please, thank you very much. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Pak Boris Surger. Surger? Surger? Boris. Pak Boris, terima kasih dengan seluruh rombongan yang ada. Tentu kami senang sekali hari ini bisa kedatangan tamu istimewa. Dan tentu saja ini menunjukkan kerjasama antara Indonesia dengan Switzerland sangat baik, sangat harmonis. Dan tentu saja kami sangat berharap kerjasama antara Indonesia dan Swiss akan makin baik. Dan kami dari Provinsi Jawa Tengah tentu akan berkontribusi untuk bisa meningkatkan kerjasama ini. Dan tentu saja ada banyak agenda yang bisa kita bicarakan. Apakah mungkin nanti kita akan bicara soal tenaga kerja, karena saya didampingi oleh para kepala dinas saya di sini, dan mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi dengan staf Bapak Sekretaris Negara, dan kemudian kita bisa bertukar banyak gagasan yang kemudian bisa kita implementasikan kelak kemudian. Kami paham betul dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan hasil pertemuan di G20 kemarin mendorong kita semuanya untuk saling memahami di antara negara dan kita mencari jalan yang terbaik. Saya kira saling mendominasi bukanlah pilihan yang paling bagus. Yang bagus adalah bagaimana kita kolaborasi untuk saling mengisi agar kita bisa menghadapi situasi yang tidak gampang ini, terutama berkait dengan energi dan yang kedua terkait dengan pangan. Dan inilah yang kita akan coba bisa gali kerjasama lebih dalam lagi antara Indonesia dengan Swiss. Dan kita harapkan nanti beberapa program yang bisa kita kerjasamakan akan bisa kita lakukan di Jawa Tengah. Di samping itu tentu saja Jawa Tengah sedang mengembangkan investasi. Dan kami akan sangat senang jika banyak di antara pengusaha Indonesia dan negara Swiss bisa bekerja sama untuk bisa meningkatkan usahanya. Dan tentu saja kami akan sangat senang juga kalau banyak investasi nanti bisa masuk ke Jawa Tengah dan kawan-kawan saya akan bisa membantu untuk bisa menggait para calon-calon investor untuk bisa investasi di
di Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja 2023 tahun yang barangkali tidak memberikan situasi yang cerah kepada seluruh bangsa, pada seluruh negara, dan kita harus mencari jalan keluar itu. Maka persahabatan antar dua negara, khususnya antara Indonesia dengan Swiss, menjadi begitu penting untuk kita bisa melakukan kerjasama itu. Dan lebih dari itu, tentu saja kawan-kawan saya akan bisa membantu nanti untuk bisa menjelaskan detail kerjasama yang mungkin untuk bisa kita lakukan antara pemerintah Swiss dengan pemerintah Indonesia, khususnya dari Provinsi Jawa Tengah. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu senang di Jawa Tengah. So thank you very much, Governor, for this praise of the mutual friendship of our two countries, and especially for Switzerland, is the Central Java province. You mentioned it, we have several large projects here in Central Java. I just mentioned here the Skills for Competitive project with public financial management, sustainable urbanization, Indobus, and we just visited this afternoon a project also in the framework of Better Work Indonesia program. We were in a garment factory, a very impressive, huge garment factory and apparel production, which was very, very impressive. So we never see that in Switzerland, and not anymore. That was a long time ago. Switzerland was also a leading country in textile production, but that time has gone. I guess there are several issues that we share in common and that we might have to discuss. You mentioned energy. I guess sustainable development is one issue. Personally, I'm very keen. I just heard from the director of the agency that you are going to announce the minimum wage of the central province on Monday. I'm interested how you do that, because I'm together with the social partners. It's a tripartite dialogue. We don't have a national minimum wage in Switzerland. We have no minimum wages except collective agreements that are extended. We have their provisions for minimum wages, but at the national level, there is no such thing. So that are all interesting topics. And if you allow, I would like to pass maybe the word to the members of my delegation. First, maybe to the social partners, Mr. Matte. He can give you maybe a short impression of social partnership in Switzerland, if you allow. First came to your country 37 years ago, and things have so much changed, you know. So I'm discovering another Indonesia, but the one I had the pleasure to discover many years ago was already very great, and it's still even better now. So thank you so much. We are associated closely with our government in that trip to Indonesia, in that mission, and that's the proof of our social partnership in Switzerland. All the year long, we work very closely together, together with our authorities, together with our counterparts of the trade unions, in order to find the best solutions for the labor market. It's not always very easy. We sometimes disagree quite strongly, but we're trying to achieve consensus as much as we can. Of course, it's very important to know what's happening in other countries, especially in such a big country like Indonesia, and we look forward very much to learn more about it in the coming exchanges in the coming days. We already had very good discussions. So, Governor, thank you again. Every right, the huge challenges our world, our countries face in the coming year, but also in the coming years and decades. And on this background, without going into details, we unions, we are convinced that economic development, decent work and social justice are not contradictory, but they are supporting each other mutually. And in this context,
even when we represent different interests, we trade unions and workers, the social dialogue of the social partners is essential to strengthen a sustainable development and a just society. And we are happy that we have this chance to participate in this mission, to share our experience, and also to learn from your reality here in Indonesia, to strengthen this sometimes conflictive but really essential cooperation between the social partners and also the authorities to resolve these huge challenges we face all together. So thank you very much again. Jadi masukannya menarik, dan tentu kita akan share pengalaman yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kami berdialog dengan pengusaha, kami berbicara dengan serikat buruh, bahkan tadi pagi saya bertemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja di Yogyakarta, dan kami berbincang bagaimana di tengah situasi ekonomi yang tidak baik ini, kita harus menentukan model upah minimum. Karena upah minimum itu hanya diberlakukan untuk pekerja dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Di atas masa kerja 1 tahun, organisasi buruh kita minta untuk membuat konsensus, untuk membuat kesepakatan dengan perusahaan agar mereka bisa menentukan berapa upah yang akan diberlakukan peningkatannya sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Pak Boris, kebetulan di Indonesia saya mengklasifikasikan ada 3 perusahaan. Satu perusahaan yang justru tumbuh sangat pesat ketika pandemi kemarin. Yang kedua, perusahaan yang dia ya naik turun, tidak terlalu tinggi tapi turun juga tidak terlalu rendah, dan mereka masih stabil. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang hari ini betul-betul mengalami kesulitan. Saya hanya meminta kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini untuk dia tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Inilah yang kemudian kami coba komunikasikan. Beberapa waktu sebelum kami menentukan upah minimum ini, mereka saya undang ke rumah saya. Saya mengundang mereka, pengusaha, organisasi buruh, lalu ada pemerintah, dan ada satu lagi Dewan Pengupahan. Dan Dewan Pengupahan inilah yang kita minta untuk membuat penilaian yang paling objektif untuk kita bisa tahu kondisi masing-masing perusahaan yang ada. Tentu konsensus building ini bukanlah sesuatu yang mudah, tentu sulit sekali karena besarnya Indonesia, dan kami di Jawa Tengah itu punya 35 kota, kabupaten, dan kami punya kurang lebih penduduk kami 36 juta. Jadi artinya kami harus melihat jumlah penduduk yang ada, wilayah-wilayah kabupaten kota yang ada, dan kondisi perusahaan di masing-masing wilayah itu. Dan tentu secara sektoral ini sangat-sangat berbeda. Kalau Pak Boris kemarin melihat industri garment, tentu saja saya kira industri garment terbesar memang ada di Jawa Tengah. Di Sukoharjo, PT Sritek ini memproduksi seragam militer dan sudah diekspor ke seluruh dunia. Tapi tentu hari ini perusahaannya tidak terlalu bagus. Dan di situ ada labor intensif yang memang harus kami pelihara dan kami jaga. Sehingga kami hati-hati betul ketika akan menentukan berapa upah minimum untuk buruh-buruh ini. Itulah negosiasi yang ada. Maka saya mengusulkan kepada kementerian agar ada semacam exit clause. Ketika nantinya tidak terjadi kesepakatan antara pengusaha dengan buruh, maka pemerintah akan membuat keputusan. Pada saat itulah kami yang nanti akan melihat dari kelompok-kelompok yang ada. Mudah-mudahan nanti dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia akan bisa
memberikan ruang diskusi ini dan kewenangannya diberikan kepada kami. Karena tentu kami tidak bisa menentukan upah minimum secara nasional. Secara nasional tidak bisa karena kondisi daerah di setiap provinsi yang sangat berbeda. Apalagi kalau kita melihat antara Jawa dan luar Jawa. Tentu itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Inilah yang tadi coba kita bicarakan. Maka dialog antara pengusaha dengan buruh kita selalu sampaikan, dan kami ada Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja, ya, Ibu Sakina, beliau ini yang setiap hari kita minta untuk menyampaikan seluruh informasi dan memberikan fasilitasi untuk dialog berkali-kali, bukan sekali saja, untuk dialog berkali-kali agar bisa menyelesaikan persoalan ini. Ini kondisi yang ada, sehingga kita akan bisa terus menjalankan usahanya dengan baik dan buruh bisa menerima dengan baik. Dan beberapa hari ini rasa-rasanya sebagian besar organisasi buruh so far sudah bisa menerima. Tapi 1-2 yang belum bisa menerima kami tampung untuk mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Namun demikian, gambaran global, gambaran yang terjadi di setiap perusahaan kami berikan informasinya kepada mereka. Dan pemberian informasi yang makin terbuka, makin transparan, termasuk dari perusahaan, itu akan membuat pemahaman setiap buruh menjadi jauh lebih baik. Ini pengalaman yang ada di Jawa Tengah. We share conviction that the working dialogue with the social partner is the basis of social peace. Huh? Okay, maybe I may pass the word to Ambassador Bonavicini, giving a bit an overview of the projects and the aspects of the different projects we have, sustainability, energy, and so on. Maybe to give a short overview, if you permit. Yeah, come on. This visit has also the purpose because we are very happy to announce that the free trade agreement Indonesia and Switzerland have concluded in the past, which is now in force for 1 year. We have come to take a little bit stock of the result of this free trade agreement and to see what kind of cooperation, economic cooperation, we should develop further in order to increase our economic relationship in a more cooperative way and in an equal footing. So we have, as the State Secretary has mentioned, we have different projects in the vocational training for improving the skills of labor force in Indonesia. We have, together with ILO, we have visited a factory which is participating in the Better Work Initiative, which increases the social partnership between employees and employers and makes it possible to certify the products which are then exported to other countries like Europe or United States. We also have this project of financial management, which should assist specifically also subnational levels like the regions in better managing their financial and tax authorities. So these are areas we are more than happy and ready to explore further. From our point of view and representing our economies and our consumers, let me just highlight to you or stress that our consumers are more and more looking for sustainable products. And so this issue of sustainability and the way of how we could label it or we could certify it and to help producers here to achieve this is certainly high on the agenda for us, and we are more than ready to explore ways further in assist exporters in Indonesia to achieve this. And maybe to seize the opportunity of the ending of the COP27 in Sharm el-Sheikh in Egypt to discuss also a little bit about renewables and climate change, which I think is affecting every country. We are really also trying hard in our economic cooperation to help our partners to transform their economies as much as possible to a carbon-free economy. So this would be also a point we would like to see with our
partners in Indonesia of how we can help. But it would be interesting to hear from us what are your ideas about decarbonizing economy and sustainability and certification and labeling. We would be very interested to hear from you. Thank you, sir. Saya baru selesai di acara plenary sessions dengan parlemen. Tadi dari kami sedang mengajukan peraturan daerah terkait dengan perlindungan lingkungan yang ada di Jawa Tengah. Karena begitu banyaknya investasi masuk, maka kami harus melakukan kontrol. Kami harus melakukan kontrol dengan seluruh perusahaan yang masuk, khususnya terkait dengan lingkungan. Ini concern kami. Yang kedua, Indonesia ini banyak hutan hujan tropis. Dan kami harus pelihara itu. Maka di beberapa coastal area, kami mencoba menanam mangrove sebanyak-banyaknya, karena ini menjadi bagian yang bisa kita dorong untuk carbon trade. Dan tentu saja, kami bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup, agar apa yang sudah kita upayakan selama ini, dunia juga bisa mengakui dan kemudian kita bisa berdagang itu. Tentu saja dari yang sudah kita kerjakan untuk kita mentransformasikan energi dari fosil ke energi yang tidak mencemari, karena kami punya geothermal, terus kemudian sekarang transportasi yang berbasis listrik, dan itu sedang kita develop. Betul-betul apa yang menjadi komitmen kami ini akan kita push agar kita bisa melakukan percepatan transisi energi ini. Dan yang kedua, kami punya potensi-potensi energi di level lokal. Dan kita coba dorong. Satu, air. Jadi beberapa teknologi listrik dan bersumber dari air, atau yang kita sebut sebagai pembangkit listrik mikrohidro, dan itu kita coba kembangkan di beberapa tempat. Yang kedua, kami punya gas rawa. Gas rawa. Dan gas rawa ini bisa kita kembangkan di beberapa tempat. I don't know what the meaning is gas rawa. Gas rawa. Silakan translator disampaikan. Jadi kami punya potensi gas-gas yang ada di beberapa tempat yang secara geologis di beberapa permukaan di bawah tanah kami itu mengandung banyak potensi gas di level lokal. Betul-betul kita mencoba mendorong setiap desa yang ada di tempat kami bisa melakukan sebuah gerakan bersama untuk menjadi desa mandiri energi yang lebih ramah lingkungan. Dan potensi dari air, lalu potensi dari gas rawa, potensi dari beberapa sampah ya, jadi waste to energy. Tapi potensi ini belum terlalu terkembangkan dan mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan, karena saya tahu Swiss punya teknologi yang cukup bagus untuk ini. Menurut saya ini bisa kita kembangkan, dan tentu panel surya yang hari ini coba kita kembangkan. Inilah yang sekarang sedang kita lakukan dengan sangat serius di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah sampai kepada desa-desa. Pemerintah provinsi mencoba memfasilitasi apa yang menjadi problem-problem mereka, sehingga kita membuat asistensi. Beberapa kerjasama dengan banyak negara juga kita lakukan, terutama di coastal area, termasuk di remote area, yang jaringan transmisi listrik kita tidak bisa menjangkau di sana, maka kemandirian energi di wilayah-wilayah itulah yang coba kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan, pola-pola yang kita coba kembangkan. Tapi sekali lagi, terkait dengan carbon trade, pengalaman Indonesia belum terlalu optimal. Maka kemarin kami menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup agar kita bicara di dunia internasional, karena kita cukup serius mengembangkan itu, mengembangkan menjaga hutan kita, melakukan reboisasi, penanaman mangrove, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian atau potensi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah, untuk kita bisa sampaikan ke dunia. Saya menyampaikan terima kasih Pak
Menteri Sekretaris Negara bahwa Swiss ini termasuk 7 besar investasi yang ada di Jawa Tengah. Jadi 7 besar. Jadi kami sangat mengapresiasi itu dan kami sedang mengembangkan beberapa kawasan industri yang ada di Jawa Tengah. Dan tentu saja kami sedang menyiapkan sumber daya manusia yang nanti sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di sekitar kawasan industri. Maka vocational school sekarang sedang coba kita kembangkan dan tentu kita perlu partner-partner itu disesuaikan dengan kerjasama dengan beberapa negara yang sudah intens berinvestasi di Jawa Tengah. Dan ini sebagian data dari top 10 investment realization in Central Java province. Gitu. Thank you, Mr. Governor. Beautiful table here. Okay. Mr. Ambassador Paravicini said it, we have a free trade agreement that is now in force since a year. We had a very exceptional situation. It was a popular vote. And so the legitimacy of this free trade agreement is particularly high. And of course, I see a lot of ways to improve bilateral collaboration and cooperation also with regard to this free trade agreement. And I think you give a great example here. There is still room for improvement. I would like to say we should beat the Americans, right? Okay. Maybe Ambassador Zander or Monica Rubiolo would like to add something to this collaboration here with Indonesia in general and with the Central Java province. Yes, thank you very much. I think the bilateral relations between Switzerland and Indonesia are excellent. We've had over 70 years of bilateral relationships. And Ambassador Paravicini has just mentioned one of the most recent milestones is that comprehensive agreement, a free trade agreement between EFTA, Switzerland and Indonesia. And I think now with the discussion is how to concretize it and implement it. I'm very happy to see that we are the seventh investor here in Java. Overall in Indonesia, we are the 10th investor. So what I'm trying to say here is that with the activities you've been presented with, I think we have to remember that Switzerland is an innovative and an innovative partner focused on quality and on long-term engagement. And I think this is what we have to remember, be it from the governmental cooperation at all levels, but also with our companies who are present here in Indonesia and in Central Java. And I think there is a discussion which we can have with the Swiss Chamber of Commerce and their partners on the Indonesian side. I think that's not a problem. So yes, great cooperation, and I'm sure we have a lot of potential to develop. I just want to make a last hint. You started your presentation about 23 being difficult. I would just like to commend your country and your president for the G20 presidency and for offering the world a platform for a dialogue. It was highly needed. Thank you very much. Saya sangat senang kalau setelah pertemuan ini kita bisa melakukan follow up dan kemudian secara sektoral kita bisa melakukan kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Swiss, dan saya kira Pak Duta Besar akan bisa memfasilitasi itu. Dan untuk meningkatkan kualitas tentu capacity building bisa kita lakukan. Teman-teman dari Kamar Dagang juga sudah bicara dengan saya. Mereka sangat tertarik sekali karena beberapa kerjasama sudah dilakukan antara Kamar Dagang di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dengan pemerintah Swiss. Proses-proses magang agar seluruh sumber daya manusianya menjadi punya cukup kualitas dan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara mitra, maka pada saat itulah program-program itu menjadi begitu penting. Karena makin hari menjaga kualitas itu
menjadi penting juga untuk kami lakukan agar semua berada pada standar yang tidak rendah. Mereka bisa meningkatkan standar makin tinggi dan kemudian dalam perdagangan yang cukup bebas kita bisa saling berdagang dengan potensi masing-masing. Saya punya beberapa yang bisa saya share dari paparan ini. Next, mungkin bisa disampaikan. Next slide. Ini yang realisasi dari beberapa industri yang ada di Jawa Tengah. Next slide. Realisasi yang ada di kita ada food industry, chemical and pharmacy industry, ada fishery, trade and reparation, dan yang lain sebagainya. Lanjut. Ah, ini investasi yang ada di Sentra Java. Mungkin bisa dikonfirmasi beberapa yang sudah masuk ke kami, dan kemarin Nestle baru masuk dan kita sangat senang karena itu akan meningkatkan upaya-upaya yang lain. Lanjut. Dan inilah bagaimana usaha-usaha kita agar ketahanan ekonomi itu bisa muncul, dan kemudian kita bagaimana meningkatkan beberapa hal terkait dengan how to increase the leverage of public consumption and economic turnover. Jadi kita coba dorong, mendorong usaha small scale business untuk kemudian mereka bisa bangkit, dan kemudian kita memfasilitasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan dari pemerintah untuk mendorong mereka bisa tumbuh jauh lebih baik. Lanjut. Dan ini beberapa yang coba kita lakukan, bagaimana cara kita menguatkan ekonomi dan ketahanan yang ada di Jawa Tengah, lalu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi pengangguran. Maka beberapa pelatihan untuk membangun entrepreneur baru menurut saya menjadi begitu penting. Di tengah ketakutan perusahaan-perusahaan besar karena situasi yang cukup buruk, dan mereka kemarin menyampaikan kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja yang massal. Dan tentu saja di Jawa Tengah itu sampai hari ini tidak terjadi, dan saya mencoba bernegosiasi dengan beberapa perusahaan yang ada. Ini beberapa contoh yang coba kita sampaikan agar kemudian kerjasama setelah pertemuan ini bisa kita lakukan, dan saya minta izin kepada Bapak Menteri yang terhormat agar nanti staf-staf saya bisa berkomunikasi secara langsung, secara sektoral, sehingga kerjasamanya akan lebih rinci lagi dan itu bisa kita eksekusi. Thank you very much, Governor. I don't know, maybe you want to comment, Dominic or Monica, on this? I think one topic we also could raise there is tourism sector. We have vocational training in tourism sector, and I'm sure that this wonderful island has a huge potential in the tourism sector as well. But I think we can rest it at there, Mr. State Secretary, that we shall endeavor to find cooperation between the offices. Thank you so much. Ya, dengan senang hati akan saya kirimkan tim nanti untuk berkomunikasi khususnya dalam pengelolaan pariwisata. Dan kita sedang mengembangkan itu. Di Jawa Tengah itu ada 4 yang menjadi perhatian kita. Tentu yang pertama adalah kawasan Borobudur, Candi Borobudur. Ini sedang kita siapkan. Yang kedua ada di Dieng Plateau. Dieng Plateau ini sedang kita siapkan pengembangannya. Lalu ada di Sragen, ya. Di Sragen itu ada wisata purbakala Sangiran, dan tentu saja yang terakhir ada di coastal area. Kita punya pulau-pulau kecil yang ada diving resortnya cukup bagus, namanya Karimun Jawa. Jadi ini 4 tempat yang sekarang coba kita kembangkan. Tentu saya sangat tertarik untuk kerjasama khusus tentang pariwisata. Saya belum pernah ke Swiss. Ya, saya belum pernah ke Swiss, jadi saya kepingin sekali ke sana. Jadi pada saat ada waktu libur saat itu, yang berangkat ke Swiss istri dan anak saya. Jadi saya ditinggal untuk tetap bekerja. Tapi saya terima itu dengan baik. Mudah-mudahan kerjasama pariwisata ini nanti akan bisa membawa saya untuk bisa melihat
praktek pengelolaan pariwisata yang hebat sekali di Swiss. Terima kasih. Come to visit Switzerland. I will organize an invitation for you by my minister. At least that should be possible. So I thank you very much for this conversation and for this interesting topics that we were able to touch upon. I read in your CV that you're a fan of Metallica. So one more thing we share, and it's a real passion, right? Thank you very much. Huh? Yes, of course, yes. I'm afraid that the soundman comes. Thank you very much. This is our pleasure. We have just... Baik, acara akan... Already a very good cooperation with Indonesia, with the central government on the one hand, and of course we have several projects already in place here in the central Java province. I can imagine that one can go on a little bit more and deepen these relations that already are very good at the moment. Jadi sebenarnya kita sudah ada kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, dengan Indonesia, dan kita juga sebenarnya sudah ada beberapa proyek berlangsung di Jawa Tengah, dan saat ini kita bisa terus memperlanjutkan apa yang sudah ada dan memperdalam kerjasama yang sudah ada dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Well, we have a free trade agreement with Indonesia, and the governor showed a table with the
foreign direct investment coming from Switzerland to the Central Java province, and I said that there is still room for improvement. How the situation is going to look next year, I can't read in the glass ball, but probably it's going to go on. We also delivered the commitment that we are staying together, or that we are tightening our links for a long time. That is not just for a couple of days, but we are here to, I wouldn't say eternity, but that is not a short-term affair here. Kita memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, dan Pak Gubernur tadi menunjukkan mengenai tabel penanaman modal asing ada di Jawa Tengah. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang tetap masih ada ruang perbaikan. Tapi bila ditanya bagaimana nanti tahun 2023, saya tidak memiliki gelas kaca, tidak punya bola kristal untuk memprediksi bagaimana akan seperti apa di sananya. Tapi kami di sini untuk ada untuk jangka panjang, mungkin tidak untuk eternitas, untuk tidak selamanya, tapi kita di sini untuk jangka panjang bahu membahu dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah. But if the opportunity is presented, maybe something can happen. Yes. Untuk saat ini saya tidak tahu mengenai carbon trade, tapi misalkan ada kesempatan, ada potensi untuk melakukan itu, ya kita terbuka untuk itu. Thank you very much. I would like to emphasize there is nothing on the table at the moment. Tapi saya ingin tekankan kembali untuk carbon trade tidak ada antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Swiss. Thank you. Menarik karena ingin meningkatkan kerjasama, dan beberapa kerjasama sudah dilakukan sebenarnya. Satu terkait dengan pelatihan, capacity building, dan beberapa diantaranya kerjasama dengan Kadin Jawa Tengah. Besok itu rombongan dari Swiss akan melihat pabrik furniture di Kendal yang selama ini mereka dampingi. Saya kira udah bagus itu ya, udah betul. Kemudian tadi satu yang menarik, bagaimana perdagangan karbon. Carbon trade ini menjadi suatu isu yang cukup menarik. Jawa Tengah punya potensi itu, mangrove kita buat, hutan kita jaga, sebenarnya juga bisa kita perdagangkan di sana. Dan Swiss itu selalu bicara dengan teknologi yang sangat tinggi dan kualitas yang sangat tinggi. Maka kalaulah kemudian kerjasama ini bisa kita tindak lanjuti, maka kita akan mendapatkan keuntungan besar. Tentu kita tawarkan juga di investasi dan pariwisata. Ya. Oke. Oke. Terima kasih.